Untuk renungan pada pagi ini, bangkitlah, dia sudah bangkit. Bangkitlah, dia sudah bangkit. Bahasa kita, jangan hidup terus, waktu sudah bangkit. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan, ada satu waktu yang suka mati. Keluar rumah, pulang kembali oleh dari sana sampai dengan tempat tidur. Istri pasti pohon telinga bunyi, anak-anak pasti kabur di tetangga atau binanya. Suatu waktu ini pikir-pikir saya membuat susah istri dan anak-anak. Saya mau bertobat. Ya, tulis amin di kertas besar-besar tempel di kamar makan. Mulai hari ini, saya berhenti minum. Semua anak masuk makan di kamar makan langsung. Hari pertama tertib, tidak ada yang minum, tidak ada yang ribut, semua normal. Hari kedua, waktu telat air minum hampir tidak masuk, karena maunya satu slow gitu. Hari ketiga, waktu sengaja tunjuk ke tangga, pulang kembali oleh miring-miring. Baru masuk pintu, suara setinggi. Membuat mau tegur, pohon telinga bunyi. Anak-anak kabur lagi ke tetangga dan lain sampainya di kampung sebelah. Dengan menangis-menangis, mampu ambil satu perpuin dan duduk di kertas di kamar makan itu. Tulis sambil di bawah dan bangkit pada hari ketiga. Tulisan awal hari ini saya tidak minum lagi. Bangkit pada hari ketiga sesungguhnya bukan bangkit untuk kita kembali yang lalu-lalu. Bukan bangkit untuk yang buruk-buruk kita bangkitkan dan kita hidupkan lagi di tengah keluarga, di tengah masyarakat atau di dalam kehidupan kita. Tuhan yang bangkit adalah bangkit secara mulia. Sebagai manusia yang mulia, sebagai manusia yang lebih berkenan pada Tuhan, lebih berkenan pada sesama. Dan karena lebih berkenan pada Tuhan, maka yang bangkit adalah yang baik-baik dalam kehidupan kita, yang harus dibangkitkan supaya orang lihat dan tahu bahwa sungguh dia ini anak Allah. Atau sungguh dia ini orang Katolik. Sungguh dia ini suami yang baik. Sungguh dia ini ibu yang baik. Sungguh dia ini Roma yang baik. Bangkit berarti kita diajak untuk kembali membangun semangat kita, kembali membangun harapan kita bahwa dia sudah bangkit dan dia yang bangkit ada bersama kita dan mendampingi kita, menyertai kita sepanjang kehidupan kita. Maka dalam bacaan Injil kita mendengar Tuhan berpesan kepada perempuan-perempuan yang berkunjung itu. Jangan takut artinya harus berani untuk memunculkan diri sebagai orang beriman. Tunjukkanlah bahwa Tuhan telah bangkit. Tunjukkanlah bahwa kita ini orang beriman. Tunjukkanlah bahwa kita ini orang baik. Jangan tidur terus. Jangan takut untuk berbuat baik. Jangan takut untuk berbicara baik. Banyak kali kita lebih berani berbicara yang tidak enak dulunya. Tak salah sedikit, semua nama binatang kita kasih keluar. Semua nama jenis kelamin kita angkat. Tak salah sedikit, lebih berani mengatakan yang buruk-buruk daripada mengatakan yang baik-baik untuk orang-orang sekitar. Jangan takut, bangkit lakukan yang terbaik. Selain jangan takut, kita bangkit untuk jangan tergoda. Dalam Injil kita mendengar para serdadu yang menjaga kubur Yesus melapor kepada kedua-dua orang itu. Yesus sudah tidak ada di kubur. Lalu dua-dua itu cabut pulang, diam-diam. Nanti berita orang-orang bilang waktu kami tidur, murid-murid akan curi bawa dari kubur.
Serdadu-serdadu itu tergoda menerima setumpuk uang itu, lalu pulang diam-diam waktu kasih makan minum dengan uang itu. Tugas kita jangan tergoda untuk hal-hal seperti itu. Siapa yang tidak percaya, tunjukkanlah bahwa kita percaya yang ini. Apa yang benar, apa yang baik, apa yang harus kita lakukan, lakukanlah itu. Jangan tergoda untuk menyimpan karena setumpuk uang atau rayuan dalam bentuk apapun. Tuhan yang sudah bangkit mengajak kita untuk ikut bangkit, membangkitkan harapan, membangkitkan semangat baru, berbuat baik menjadi manusia baru. Karena itu, jangan mengantuk terus sudah. Kemarin banyak yang tidak bisa. Saya dikibana, saya harus bisa jam 8. Waktu tunggu sampai jam 11 baru bisa. Karena hujan angin itu. Kebangkitan sesungguhnya membuat kita untuk lebih sabar, lebih berani mengambil resiko dan menghadapi setiap tantangan kesulitan dalam kehidupan kita. Bukan takut, bukan tergoda, lalu menyimpan dari yang benar, menyimpan dari yang tidak jelas, dari jalan-jalan Tuhan. Karena itu, bangkitlah, lakukan yang terbaik, Dia sudah bangkit.